Mandi dan memancing dalam lopak digenangi air, itu tindakan seorang lelaki di Indonesia, Ahmad Ohan, sebagai tanda protes terhadap pihak berkuasa yang didakwa gagal menyelenggara jalan. Dia mendakwa jalan berlopak dan rosak berkenaan menjangkau 2 tahun dan kini semakin teruk. Di India, 100 orang dilaporkan cedera selepas tempat duduk di stadium runtuh. Menurut Daily Mail, sekurang-kurangnya 20 penonton cedera parah dan dikejarkan ke hospital tempatan di Suryapet. Rakaman detik-detik kejadian menyaksikan kira-kira 400 penonton di tempat duduk terjatuh sebelum pertandingan pembukaan kejohanan kabadi junior kebangsaan ke-47 bermula. Punca kejadian tidak didedahkan pihak penganjur. Sebuah bilik kecil memuatkan pelbagai kotak mengandungi permainan Lego disusun hingga mencecah siling sudah cukup membuktikan kegairahan seorang peminat Lego di Vietnam. Huang Dang memupuk minat terhadap Lego sejak kecil dan semakin serius mengumpulnya ketika melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat. Dia kini masih menyiapkan sebuah bangunan besar untuk dipamerkan kepada orang ramai dengan 5,000 bongkah Lego.